Ya, kalau kita beribadah kepada Allah agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, harus terpenuhi berapa syarat? 2. Ada yang bilang 3? 2. Satu apa? Mengikhlaskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa dan seterusnya. Ya, berarti ni syarat pertama agar ibadah seorang hamba diterima oleh Allah harus mengikhlaskan niat. Tidak boleh ada tujuan lain. Tidak boleh kita peruntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat kedua apa? Harus sesuai dengan petunjuk Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah harga mati jemaah. Enggak bisa kita tawar-tawar. Ya, kalau kita beribadah kepada Allah harus ditanyakan dua hal kata para ulama. Pertama, liman. Untuk siapa kita beribadah? Untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan kedua, kaifa. Bagaimana cara kita beribadah? Ketika kita ditanya ya, bagaimana cara kita beribadah kepada Allah, maka kita sudah punya contoh, kita sudah punya qudwah. Siapa? Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.